Ya, jadi sebenarnya Apple Watch jadi cas setiap hari itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Cuma Ini namanya. gara-gara jadi masalah kalau misalnya kamu punya suami nyuruh istrinya kerja dadakan. Betul. Oh iya. Halo Sob, di sini dengan Moldi. Dwinda. Nggak ada briefing. Sengaja biar kaget gitu. Ya, di video kali ini saya akan melakukan unboxing smartphone terbaru dari Apple. Sebenarnya nggak baru-baru amat sih, cuman mereka mengeluarkan varian warna terbarunya, yaitu dari iPhone 13 series ya. Warna yang sekarang yang baru ini adalah yang warna hijau. Dan di sini sebenarnya saya ingin meminta pendapat istri saya yang kebetulan warna kesukaannya hijau. Jadi pengen ada beberapa hal yang pengen kita jawab di sini. Yang pertama, apakah warna itu mempengaruhi keputusan untuk membeli? Aku ya. Ya, jangan langsung dijawab. Ntar belum. Terus yang kedua, ya sekalian ngebahas si iPhone 13 Pro Max ini setelah berapa lama nih? Udah mau 6 bulan ya penggunaan. Sama dia ini sebenarnya datang buat siapa sih? Itu yang akan kita jawab kali ini. Kenapa nggak dikeluarin pas di awal aja gitu? Nah, sekarang kita mulai langsung aja ke unboxingnya, Bun. Oke. Okay. Bun yang buka. Aku nih. Boxnya tipis karena dia nggak ada chargernya. Sebelum buka ditanya dulu, abis ini buat siapa? Buat siapa? Enggak buat siapa-siapa. Kamu jangan GR. Kamu masih pakai yang lama, enak aja. Bagus. Oh, dari luar. Kita belum lihat ya. Dalamnya. Di ini. Enggak usah dikat. Oh, gini aja. Warnanya keren. Ya, coba buka aja. Oh, keren. Keren ya. Keren banget. Ini sama kayak itu Apple Watchku. Sama kayak Apple Watch kamu ya. Ini kan dia kan hijaunya hijau yang army dark gitu kan, dark army gitu. Tapi lebih hijau daripada yang sebelumnya. Sebelas. Jadi memang warna hijau ini bukan yang pertama kali Apple keluarin. Dia sebelumnya ada di iPhone 11 Pro yang dulu tapi namanya Midnight Green. Iya. Pernah pakai juga kan? Waktu itu dia pernah pakai tapi warnanya tuh sangat subtle, mild sangat banget. Sangat banget. Mild banget gitu. Nah, yang sekarang lebih gonceng. Pendapatnya matching sama Apple Watch. Terus apa maksudnya kamu ngomong matching? Jadi alangkah baiknya ini jika digunakan. Ya, baik. Kalau matching sama Apple Watch kamu. Di mana Apple Watch kamu sekarang? Lagi di charge di rumah. Ini sebenarnya mau saya bahas juga. Saya tuh pernah pakai Apple Watch dan gangguan pertama saya itu adalah masalah baterai karena harus di tiap hari harus dicas, ya kan? Iya. Mengganggu kan? Tapi nyaman. Apa fiturnya? Fiturnya. Fiturnya semua fitur suka. Lengkap. Fitur lengkap. Dan kan kalau misalnya ngecas Apple Watch setiap hari nggak terlalu bermasalah karena juga kita ngecas HP setiap hari. Nggak terlalu bermasalah? Enggak sih. Bukannya jadi nambah satu hal lagi yang harus dicas? Enggak. Biasa aja. Biasa aja. Sampai detik ini ya, karena fiturnya lebih bermanfaat sih dibandingin ngecas sekali sehari ya. But in the end kamu nggak bawa karena? Oh, itu permasalahannya. Masalah dong. Anak-anak. Oh, karena ngurusin anak-anak. Jadi lupa kalau oh, jadi anak-anak jadi alasan sekarang. Oh, baik. Karena kan buru-buru nih, katanya suruh syuting. Ya kan? Oh, jadi salah saya. Nah, siap. Karena dadakan, terus nggak terplanning ya, terus lupalah oh, satu baik. Hal itu untuk ngecas. Oh gitu setiap guys. Ya, jadi sebenarnya Apple Watch jadi cas setiap hari itu nggak masalah. Nggak ada masalah. Cuma ini gara-gara jadi masalah kalau misalnya kamu punya suami nyuruh istrinya kerja dadakan. Betul. Oh iya. Tidak suka kalau yang tidak terplanning, tiba-tiba oh, iya. Buk gitu. Ya, baik. Mungkin. Tapi kan istri harus nurut suami. Iya betul. Iya. Baik. Untung Apple Watch yang lupa, nggak anaknya. Ya. Cukup lah. Kita bahas lagi iPhone-nya. Jadi apa yang bahas? Ini keren. Warnanya bagus. Warnanya bagus. Kamu suka? Suka. Adakah warna yang sebenarnya lebih kamu suka dari warna kayak begini? Sebenarnya cuma dua preference, dua warna sih. Atau tiga ya. Tak ungu, hijau, sama merah. Tapi kalau hijau yang kayak gini itu jarang banget di pasaran. Gak tahu kenapa, bener gak? Oh gitu, hijau ya. Hijau ya, itu jarang banget. Handphone, maksudnya aku selalu nyari dari dulu. Warna hijau tuh memang nggak ya, beda banget lah. Iya.
Power Ranger aja nggak ada yang warna hijau, cuma satu si Tommy itu satu. Iya itu. Power Ranger doang cuma satu. Itu hijau. Juga penjahat. Oh iya, enggak. Awalnya kan penjahat, oh, iya, iya. Okay, ya kan. Oke. Okay. Jadi emang hijau itu menurut aku paling jarang sih. Jadi setiap ada handphone merek apapun, terus abis itu muncul di billboard di jalan, papa hijau bagus kepengen. Gak? Gitu, ya. Oh iya 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 iya. Jadi kepengen yang ini. Ya ampun. Baik, untuk informasi aja, istri itu pakai dua handphone, satu yang iPhone 12 Pro Max, satu. Bekas saya, satu lagi Vivo X50 Pro ya. Betul. Udah berapa? Udah tahun ketiga nih sekarang. Betul. Nih, jadi cukup awet itu HP ya. Betul. Jadi pakai dua. Meskipun sudah kebanting-banting. Untuk sudah kebanting-banting masih selamat ya. Baik-baik. Nah, pertanyaan aku itu adalah, kamu sebenarnya lebih suka pakai iPhone atau pakai Android sih kalau buat kamu ya? Sebenarnya kekurangan iPhone menurutku adalah cuma satu, dia nggak bisa multitasking. Deh, itu aja. Nggak bisa multitasking. Sampai, oh, kamu soalnya suka pakai dual window dari itu ya, dari Android, yep, ya, dual betul. Window atas bawah. Gitu. Ah, jadi kalau misalnya nyatat sesuatu, misalnya di YouTube, terus ada catatannya, bisa langsung buka Keep dan lain sebagainya. Meskipun ya, YouTube Premium kan bisa didengar, cuman kan beda ya. Kadang-kadang kan ada catatannya, ada slide apa yang bisa perlu dilihat. Jadi kebutuhan multitasking buat emak-emak sangat penting. Gitu. Tapi sampai detik ini kenyamanan iPhone karena face recognition-nya buat unlock-nya. Unlock-nya itu responsif banget. Kemudian fitur ke Apple Watch juga sangat Iya. Jadi sejauh ini sih lengkap sih. Cuma berarti yang kamu ya rasakan adalah ekosistemnya. Yep, komunikasi ekosistem antara device-nya sama device yang lain tuh enak ya. Betul, betul. Oke, itu yang memang harus jadi pertanyaan. Nah, sekarang sebenarnya ini tuh sebenarnya buat siapa sih? Atau mungkin aku nanya kamu dulu deh. Apakah warna dari sebuah smartphone itu, walaupun kamu sebenarnya nggak butuh nih, kamu nih nggak butuh, tapi ya kamu bisa beli gitu. Kamu nggak butuh. Kalau punya duit banyak banget gitu. Kalau ya, duit bukan jadi hal yang masuk pertimbangan karena kamu punya duitnya nih. Gitu. Apakah karena ada warna baru, walaupun HP yang kamu pakai sekarang iPhone 12 Pro Max itu sudah cukup banget kan buat kamu kan? Ya, yang pasti kalau misalnya dia lebih tinggi itu pertama. Maksudnya tinggi apanya? Tinggi storage itu. Storage-nya, kemudian pokoknya istinya lebih modern lah ya gitu, yang paling terkini, kemudian juga warna hijau itu akan jadi pilihan. Akan jadi pilihan walaupun ini kan kamu juga pakai casing-nya juga kan? Iya, betul sekali. Tapi itu beda banget. Mungkin karena hijau jarang kali ya. Oh jadi iya enggak? Coba kalau merah, kayaknya beda banget. Maksudnya merah kan lumayan sering ya, ada di beberapa handphone gitu. Tapi kalau hijau tuh jarang. Jadi itu juga jadi kayak pertimbangan. Ih, hijau tuh keren banget gitu. Sama kayak dulu aku beli kacamata hijau. Oh, berarti artinya iPhone ngeluarin varian warna baru ini itu tuh untuk orang-orang yang kayak kamu gitu loh, yang memang sukanya warna hijau. Mungkin. Pengen yang tapi beda. Tapi emang ini baru banget? Baru-baru. Dia cuma ngeluarin karena warna. Oh iya, kemarin. Cuman di acara warna. Ada warna lain gak? Ada warna lain kan, pas di awal yang kan baru? Ada beberapa. Oh, yang baru cuma ini doang? Ini doang? Iya. Mau berarti spesial. Oh itu kali ya, feel spesial kali ya. Feel spesial. Apa sih? Keren banget, ini keren sih. Sudah mulai menyentuh guys. Tapi ini lebih bagus dibandingin yang punya aku kan, yang dulu. Yang 12. Ya, kan pakai 12 Pro Max. Yang 11 kan, yang hijau. Yang hijau kamu yang 11 Pro Max ya. Nah kan lebih bagus ini kan. Oh iya iya. Jauh banget, ini hijaunya jauh banget. Oh warna hijaunya. Memang yang versi sebelumnya itu agak tipis. Iya tipis banget. Tapi yang ini lebih kelihatan hijaunya gitu. Walaupun nanti pakai casing juga. Tapi ini justru masih menarik perhatianmu ya. Karena kamu bilang kan sempat ada iPhone warna hijau, masa sih Pak? Nah, ekspektasiku adalah sama kayak yang 11 dan itu kan itu mild banget. Maksudnya masih kayak enggak kelihatan gitu. Oh iya iya iya. Ini ya Pak kalau pakai casing yang warna putih bening itu. Terus kelihatan warna keren banget. Keren banget kan? Bener kan? Yang ditempel di mobil itu. Iya keren ya. Itu jadi bukan maksud untuk pamer ya. Enggak, cuman kayak casing clear case-nya yang dari Apple bawaannya. Oke, iya bagus banget. Langsung hijaunya tuh langsung bulutan gitu. Oh, baik. Oke, berarti cukup menjawab pertanyaan ya, sob. Jadi kalau memang warna itu buat sebagian orang terutama istri saya yang memang sangat suka hijau, kalau ada duitnya ini mah hantem aja ya. Untuk harganya ini dijual dengan harga 19 juta.
Kalau mau beli, linknya ada di deskripsi di bawah dari Studio Ponsel. Itu trusted Apple reseller ya. Kita biasa untuk di Sobat HP selalu pakai jasa dari Studio Ponsel. Jadi kalau mau beli silahkan. Nah, mungkin yang sekarang aku pengen tanyain adalah apakah iPhone 13... Sebenarnya gini, mungkin bukan saya tanyain sih, tapi saya mau cerita bahwa sebenarnya untuk orang biasa, maksudnya untuk common user, 11 Pro Max, 12 Pro Max, itu tuh udah jadi smartphone yang cukup banget untuk sehari-hari. Mm-hmm. Ya kan? Mm-hmm. Kamu pakai 12 Pro Max dan kayaknya kamu nggak ada keluhan sama sekali deh. Enggak. Iya. Sementara di 13 Pro Max ini, yang saya rasain sendiri bahwa saya juga pakai... mana HP gua? Kok hilang? Kamu ambil? Iya. Yeay, gimana sih? Sini. Ini mau buat konten. Sini. Papa ini mau ngasih tahu. Iya. Nih, yang 13 Pro Max ini saya pakai pas waktu di Hawaii. Buat konten segala macam karena memang ada peningkatannya itu dari 12 Pro Max ke 13 Pro Max ini yang aku rasain banget itu ada di kameranya. Bagus banget sih. Kameranya bagus banget dan yang terutama sih di bagian HDR-nya. Kenapa HDR ini ngaruh banget terutama buat bikin konten pas di luar karena saya nggak ada kru di sini yang ngatur lighting. Jadi pas lagi di luar mau lagi terik, mau lagi mendung dengan adanya high dynamic range hasil videonya tuh bagus mau di kamera belakang ataupun di kamera depan. Oh, berarti kamu yang di Hawaii itu semua pakai ini? Iya. Semuanya pakai. Kamu pakai itu aja. Pakai tripod doang. Tripod doang. Tripod doang sama beberapa audio doang itu yang aku waktu itu sempat minta bawain. Cuman itu doang. Dan foto pemandangannya bagus banget. Foto pemandangannya bagus dan dia tertangkap gitu apa yang kita lihat dengan mata kita sendiri. Ditangkap sama si iPhone ini. Cuman memang untuk informasi lagi bahwa sekarang sudah ada flagship-flagship dari Android baru yang baru keluar yaitu S22 Ultra. Ada Oppo nih mungkin akan keluarin juga yang Find X5 Pro yang kolaborasi sama Hasselblad. Sebenarnya kalau ngomongin foto low light, saya bisa bilang bahwa mereka tuh sudah menandingi ya. Menandingi di sini bukan mostly kadang memang terlihat lebih baik daripada iPhone, tapi ya kadang iPhone juga masih bisa ngelawan lah gitu loh. Jadi kalau ini adalah smartphone yang paling bagus yang Apple punya untuk saat ini. Tapi apakah di luar sana nggak ada pilihan lain, nggak bisa dipakai buat yang lain tuh di Android tuh ada S22 Ultra ataupun si Oppo Find X5 Pro yang Hasselblad. Itu aja. Nah, overall pemakaian setelah sekian lama, kalau pakai aksesoris bawaannya kalian bisa lihat yang ijang. Saya pakai yang kulit ya, yang oranye coklat ini sudah mulai jelek ya bun. Iya. Ini untuk yang kulit, tapi yang punya kamu yang clear case itu bermanfaat banget sih clear case. Kamu suka karena dia bisa GPS ya. Bukan GPS. Bisa ditempel. Karena ada MagSafe-nya, ada MagSafe dan saya soalnya di mobil itu naro aksesoris yang pakai MagSafe. Ya. Jadi cuma tinggal ditempel di magnetnya itu dan aman. Aman, enak, gampang, mudah gitu ya. Dan ya ini untuk perbandingan antara warna hitam dengan warna hijaunya. Unik juga sih ya, kenapa cuma dikeluarin warna hijau. Kalau lihat dari sini sih kelihatan beda banget gak sih? Gak begitu kelihatan ya, tapi kalau misalnya dilihat langsung sebenarnya kelihatan banget gitu bedanya. Jadi jangan-jangan kamu aku bawa ke sini kamu GR ya, aku bawa ini buat kamu ya. Enggak nih aku ini kok mau beli. Tapi ini bagus banget sih. Mungkin kalau pilihannya mild kayak yang 11 aku enggak akan mau sih. Oh iya. Tapi karena ini bagus banget sih. Sayangnya ini keluar setelah hari ulang tahunmu ya. Jadi enggak ada momennya gitu. Ya enggak sih? Gimana kalau ulang tahun suami itu memberikan hadiah kepada istrinya yang telah berjuang selama 8 tahun dalam pernikahan? Oh, kita ngomongin 8 tahun pernikahan sekarang. Baik, pernikahan di bawah guys. Ya, jadi paling gitu. Dan untuk experience yang lebih enak dalam pakai iPhone, saya ada trik. Tahu nggak? Pakailah operator digital yaitu Live On. Dengan Live On ini, kamu udah pernah dengar yang namanya Live On? Belum. Nah, tapi baik. Yang kamu bilang bagus banget itu kan? No, oh, iya, pinter sekali. Cuman ingat itu doang. Ya, jadi gini. Papa ini lagi kerja, nah bentar ya. Oke, buat yang belum tahu tentang Live On ini sebenarnya bukan maksud operator digital
bukan pakai jaringan yang baru jadi gitu, tapi dia pakai jaringannya dari XL Axiata. Yang mana lebihnya si Live On itu tuh nggak ngerepotin gitu. Pertama, biasanya kalau misalnya punya kuota berlebih di tiap bulan, biasanya kan angus kan bun? Nah, dengan Live On ini, kuotanya di roll over. Jadi akan muncul lagi di bulan berikutnya. Sampai 1 TB. Jadi kalau misalnya kamu punya pakai yang 50.000 dapat 20 GB. Dalam 1 bulan misalnya kamu habis. Sisa 10 GB. Nanti di bulan berikutnya kamu beli paket yang sama 50.000 lagi. Bagus, gak zolim. Jadi 30, tuh kan, gak zolim guys. Mantap. Bagus. Jadi 30 GB gitu akan terus diakumulasi kalau misalnya nggak habis-habis sampai maksimal 1 TB. Oh. Nah, untuk pembeliannya atau cara pakai teleponnya juga nggak harus ke gerai atau apapun, tinggal beli online. Nanti perdananya akan datang ke rumah, tinggal aktivasi sendiri, tinggal verifikasi data sendiri di rumah semua. Jadi tinggal nunggu tapi doang. Itu bukan pasca bayar ya? Bukan, prabayar. Kenapa pengen suka lupa ini ya? Suka lupa. Coba dibuat pasca bayar. Nah, oke, okay, Live On, tolong dimasukkan. Ya, itu dia Live On. Untuk lebih lengkapnya kalian bisa klik link di bawah buat tahu lebih banyak tentang Live On. Itu bagus. Aja. Bagus kalau menurut kamu. Jadi ada ya pasar buat ini dan kenapa dia keluar juga sangat. Ini kelihatan yang hijaunya kalau dari handphone yang kamu sebutin tadi, Samsung apa gitu, Oppo, itu ada enggak yang warna hijau? Dulu Samsung ada, dulu tapi ada, udah nggak iya. Ada. Iya, aku bilang itu yang di billboard. Iya. Bagus, gitu. Jarang hijau itu, makanya hijau dia memang. Bisa jadi eksklusif color. Oh gitu, bisa jadi eksklusif. Oke, siap. Dan varian hijau kan banyak. Varian hijau banyak, maksudnya oh varian hijaunya banyak, jenis hijau. Ya. Oh baik. Oke, sekian aja untuk video kali ini. Terima kasih Bunda sudah membantu saya dalam itu siapa yang lewat. Mohon maaf, kalau bawa ibunya harus bawa anak-anaknya semua. Ayo anak-anak, mau masuk sini. Ayo. Ayo sini, ayo masuk. Ya, anak-anaknya sini, banyak. Sini. Ya, sini, Cia. Ayo. Cia, lewat samping, Cia. Ayo. Ya. Ya. Ada satu di bawah tapi lagi ulangan ya masnya ya? Ya, lagi ulangan. Si Mas lagi ulangan. Jadi sekian aja untuk unboxing iPhone 13 Pro Max yang varian yang baru. Kalau mau beli silahkan. Terus juga kalau mau ganti nomor pakai Live On juga silakan di sini dengan Moldy. Sampai ketemu lagi. Eh, sama Bun ini juga. Bubun. Ini ada. Ini siapa? Cia. Ini siapa? Kasih tahu namanya siapa? Namanya siapa? Asia. Ini siapa namanya? Hasan. Ini siapa namanya? Aga. Iya, kita akan ketemu lagi di video yang lainnya. Moldy out. Sekeluarga, bye-bye.